Di BWLDI Jawa Timur mengunjungi Gubernur Jawa Timur pada Kamis 19 Oktober 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDII Jawa Timur Muhammad Amroji menjelaskan persiapan LDII Jawa Timur dalam menyambut Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LDII pada November mendatang. Salah satu agenda Rakernas adalah menyusun program kerja yang memperkuat 8 klaster pengabdian LDII untuk bangsa. Dalam rangka persiapan kita rencana akan mengikuti Rakernas. Jadi pesan daripada Ibu Gubernur, ya, pesan daripada Ibu Gubernur untuk dibawa ke Rakernas, sebagai materi Rakernas yang menjadi percontohan selama ini dari LDII itu ada tiga hal yang harus dititipkan ke LDII, yaitu terkait dengan masalah pangan, ya, dengan lingkungan hidup, terus kemudian energi baru terbarukan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, 8 klaster pengabdian LDII untuk bangsa selaras dengan program pemerintah. Menurutnya, dunia global saat ini sedang menghadapi 3 krisis, di antaranya krisis energi, pangan, dan keuangan. Ia berharap 3 faktor tersebut menjadi bagian pembahasan Rakernas LDII.